Halo semuanya, hari ini saya akan bikin akuipungu. Terus kita dismantle ya. Kemarin ada yang tanya, Bang, akuipungu kalau dismantle itu bisa jadi box lagi apa enggak? Kalau setahu saya sih, saya belum pernah nyoba. Soalnya kan nanti nyobanya nunggu apa ya, ganti ini ya, ganti ke opsi yang lebih besar. Kalau dilihat dari orang-orang apa Filipina sana itu kayaknya sih berubah box. Nah, boxnya itu nanti dibuka lagi itu bisa dapat opsi yang baru lagi. Makanya kalau beli itu kalau masih level-level awal masih butuh item ungu, kita beli yang item sampah ya. Oke teman-teman, kita di sini ada box dengan opsi apa ini? Apa ini? Incoming critical damage down ya. Oke, kita ada tangan yang sudah penuh. Nih apa di equip saya dulu. Langsung saja kita frogstone ya. Kita frogstone. Dan ini 100% pasti berhasil ya teman-teman ya. Jadi enggak usah butuh polis apa-apa, enggak perlu. Enggak perlu takut, pokoknya langsung pencet aja. Oke. Kita sudah dapat equip ungu ya teman-teman ya, equip ungu. Ini ada equip ungu ya, sudah dapat. Ada green spirit stone ini. Langsung saja ya, kita dismantle ya. Kita dismantle ya. Oke, kita dismantle yang ini ya. Kita pastikan dulu, takutnya salah. Ini soalnya opsinya berempat tiga, nanti ganti langsung ke 50 mungkin saya nanti. Oke, langsung kita dismantle ya. Jadi apa? 1, 2, 3. Blok. Wah, kan kita dapat ini bro, Ancient Armor Growth Stone 1. Terus sama ini ya, apa box. Nah, boxnya sekarang kita buka teman-teman. Apakah kita hoki dapat status yang baru ataukah statusnya sama saja? Oke, coba ya kita buka ya. Oke, 1, 2, 3. Apa itu tadi dapatnya? Tidak begitu baca. Poison effect ternyata jelek teman-teman. Kalau kita dapatnya apa itu? Dapat all status atau all defense increase ataupun vitality yang harganya masih sangat mahal ya, itu berarti kita hoki. Nah, nanti ini kita bisa bikin lagi ke equipment selanjutnya, nanti di reset-reset begitu. Kalau kalian ingin cari ruby ya, kalau hoki aja, kalau ndak hoki ya sangat susah sekali. Makanya di world chat tuh banyak orang yang beli item heroic mark, level mark ya. Ini fungsinya buat ini teman-teman. Soalnya kita terus terang ya, cari ini itu agak susah ini. Nah, sama ini buat naikkan level armor ya, sangat susah. Oke teman-teman, intinya bisa ya di dismantle dan jadi box lagi. Kita buka ada opsi baru lagi. Semoga kalian bisa mencobanya dan semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian, dan semoga beruntung dalam dismantle, semoga dapat opsi yang bagus. Oke teman-teman, jangan lupa klik tombol like, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, untuk mendukung channel saya agar lebih berkembang lagi. Kalau kalian punya saran apa, pengen dicobakan, dibikinkan video apa, silahkan komen di bawah ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.